Rabi. Rabi. Ayo berdiri dulu. Mas. Ya sudah diam. Ya coba. Ayo berdiri. Ya, minta maaf. Bu, saya minta maaf. Ayo bilang. Bu, saya minta maaf. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada di daerah pegunungan ini ya. Budak. RT 10. Banyak durian ternyata di sini. Oh, ini di bawah lereng Gunung Wilis ya. Gunung Wilis. Ada seorang pemuda yang sudah lama sekali dia mengalami gangguan jiwa. Dia tinggal bersama ibunya. Alhamdulillah ibunya perhatian, sangat perhatian sekali. Pagi ini, siang ini kita akan coba, mudah-mudahan nanti setelah kita obatin, mudah-mudahan nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu anaknya siapa namanya? Jayadi, Pak. Mas Jayadi udah berapa lama sakit? 15 tahun. 15 tahun. Iya. Obatnya rutin ya? Iya, rutin. Rutin. Ngambilnya ke Surabaya? Ke Kare. Ke Puskesmas Kare. Iya. Kare. Kondisinya di belakang sama siapa tinggalnya? Sama ibu ya? Iya, sama ibu sendirian, bapaknya pun meninggal. Oh, bapaknya sudah meninggal. Iya. Udah berapa lama bapaknya meninggal? 5 tahun. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ayo, kita ya udah, ibu saya naik ya. Iya, iya silakan. Ibu enggak ikut? Oh, saya takut. Di luar aja. Saya takut saya di luar saja. Oh, ya sudah. Anak saya. Iya, iya, Bu. Kita. Ibunya takut sama anaknya nanti marah sehingga kita yang naik. Ini posisi kita naik karena anaknya agresif tuh udah teriak-teriak. Ini ya. Assalamualaikum Mas Jayati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, rumah belakang. Oh, dia ditaruh di belakang. Tuh, posisinya. Dia dibuatkan rumah sendiri. Tuh, belakang. Lah, terus di mana? Ngomongnya di rumah belakang. Lah, di rumah belakang bilangnya. Agresif, makanya pada saat kita masuk ibunya keluar. Ibu anu aja, ibu nunggu di sini. Di situ, Gek. Masih muda berarti ya?
Iya, iya. Adikku pintar banget. Masalah. Jayati. Mama boleh? Eh? Kupat. Kupat. Enggak rambutan loh, weh. Eh? Jangan maju, Gren. Maju. Ayo berdiri aja sama Pak Bernama, yuk. Nih. Ayo. Gitu, pintar, tak lepas bajunya ya. Nggih, ya. Niki. Eh? Niki. Enggak, ini cepat lepas dulu. Sampeyan pun maem. Benam. Lawe apa? Udah. Lawe ngenten iki. Apa iki? Jagung. Ada anu enggak, Pak? Cacat jagung. Tempat duduk. Masuk kursi. Iya. Kursi ya, duduk kene ya, pintar ya. Bilangnya agresif. Ayo coba. Pak Bro mau potong rambut di situ yuk. Iki. Iki. Apa itu bulu itu, ayo. Kotor. Di sini. Enggak, enggak apa-apa. Ini punya ayah sampean, punyanya ibu. Gitu, pintar ae. Masalah. Ini. Masamu ngeten iki dereng adus lho. Iya, habis ini adus. Kok didusi ya? Enggak, siapa yang nalikin? Enggak. Obatnya diapet lho. Heeh. Obat diapet apa? Obat apa jenenge Mas Jayadi? Diapet. Diabet. Diapet. Obatnya diapet. Obat mentret. Ndelok kukune dodo apa ora? Itu. Ketok iya. Bendek-bendek ya. Ben apa ya? Masyaallah. Ndelok kukune, ndelok. Nih, kuncinge. Punya. Bang. Ketoki berakin. Ada nyati ya? Ya. Ahok palsu. Eh? Ahok palsu? Ahok palsu. Ya. Apa Mas? Buku. Buku. Ya sedikit soalnya ini nanti kalau dipotong terlalu pendek kan masuk jam. Potong rambutnya. Kukunya dipotong biar rapi. Pak ini anak tunggal berarti ya? Anak kedua. Oh, anak kedua. Yang anak yang pertama? Pertama ikut suaminya. Up, mbak berarti. Potong nih. Iya bu, ini saya potong bu. Ya, gundul aja. Satu Mas Jayadi, kene, dur. Tuh pak lepot. Sarapan belum itu. Dalam? Apa Mas? Pak Liput semangat deh ya? Iya dong. Hah? Berapa jam dari rumah Pak Liput tadi ya? Satu? Satu jam. Tapi di sini pemandangannya kan bagus. Asri. Putih. Belum. Iki garai kotor, tinggoni marai. Tadi kita nyari ke sana, kirain di belakang kan. Duh. Iya lho, lho. Tak kira di belakang. Ternyata kandang Maindo. Iya, Pak, apa? Kambing itu bahasa Pilihan ini iki bar sensus. Oh, bar sensus. Yo nyepoti gambar-gambar. Sampean. Iki dhuwit piro? Nambah gambar. Ini 15. 15.000. Ini apa mek 15? Ayo, enggak boleh bahas politik di sini. Ini konten nanti. Oh, iya. Ini masnya ini sakitnya kurang berapa lama, Pak? 25. 15 tahun. Masa. Enggak pernah dipasung tapi ya. Si barang itu mandi ya kok. Iyalah. Ini mas
Jayadi sudah sakit sekitar 3 tahun. Enggak, sini Mas. Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ini di barengan Gunung Wilis. Ganteng ya Pak yo. Ganteng ya. Dan ini nak potong untuk Pak Dol. Jangan ah, kasihan kalau sini Mas. Belum sini, diam kan, ya. Nanti kan tumbuh umur 1 minggu sudah tipis-tipis 1,5 cm kok. Coba lihat ketiaknya ada enggak? Katanya. Katanya ada. Ini. Gundul awas toh. Ngosok gundul. Jangan. Gundul ya. Ini dipotong pisan. Oh iya iya iya. Potong pisan. Gundul minta gundul bersih Pak Pur. Potong di. Jangan toh. Potong di. Ganteng. Potong gundul apa? Ojo ah. Jangan gini bersih. Mas, minum obat mau enggak ya? Mau? Mau enggak? Mau. Satu es. Iya, wis. Satu aja ya. Satu minum obat. Bu, minta air putih di gelas sekarang, Bu. Oke. Habis mandi loh. Dalam? Gimana, Mas? Jangan ini biasa ya. Seperti Pak Lepo ini. Biasa. Iya, juga kami. Nah. So. Mandi ya? Mandi ya? Enggak. Mandi di gondol ya. Jam berapa ini? Jam 1. Habis tak tarik itu. Terus yang cipudi. Iya. Kan pelan-pelan, kan enggak mungkin bisa simsalabim. Duduk dulu ya. Duduk lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya diangkat dulu. Ya. Dua-duanya, tangannya dua-duanya. Nanti tak kasih rokok. Dua-duanya diangkat. Gak merokok, pinter kok. Sing kuwi lho, gawanane sing ngono kuwi. Ayo mandi ya. Ayo mandi, pingin ini. Banyune sik reget. Ndak, ayo. Ayo. Baju nanti kita ganti. Baju udah diambil. Ya, sip. Ya, jadi nggih. Ya. Duduk Kang Jiran. Tadi kita masuk deg-degan, masalahnya informasi sampai ibunya enggak mau masuk karena ibunya bilang bahwasanya anaknya suka marah. Makanya kita tadi masuk, ibunya sengaja di luar. Sekarang kita mandikan dulu. Kita mandi. Siapa sini ya? Enggak loh, gini aja. Masih duduk sini, jangan. Masih duduk, tak ambilkan gayung. Masih duduk, ya. Duduk. Ini Pak Lepo. Masih duduk. Duduk. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Duduk. Ya, duduk. Kakinya diselonjorkan. Seluku batok. Seluku. Gini. Ya, sudah. Sampai duduk yang bagus. Iya, enggak apa-apa. Baju kuku. Yes, banyune. Mana pin? Wes, kita panung menjalannya. Bajuku. Suruh siapkan handuk, baju. Sudah. Bajuku sing abang. Ya. Sudah Pak Lepo. Sudah nanti dulu Mas. Ini lo cara nih sampean. Ini belum kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi. Ayo berdiri dulu. Was. Ya sudah diam. Tangan ini. Biar sehat. Tangan ini. Dikit-dikit. Pengarah rambut. Ini sih dengan.
Wes. Ini posisinya rumahnya di atas perbukitan. Di lereng Gunung Wilis. Di bawah lereng Gunung Wilis. Amit. Gosok sengket Pak Lebo. Biar anu daki-dakinya keluar semuanya. Dengak. Gedo nih. Gedo. Gini Mas. Gini. Nah. Ini, ah ini dagingnya biar keluar semua. Nah, boleh tuh kayak. Ya, sudah bujuk atas. Bos, seger. Ini airnya dingin banget. Masalahnya kita ini posisinya di atas di pegunungan. Pegunungan, jadi benar-benar. Seperti es, seperti di Batu Malang. Ya. Handuk, tolong siapkan ya, segera ya. Udah, ayo handuknya Mas. Tadi udah gosok gigi ya. Kemeretak. Saya makanya ototnya kendor dan marat. Ya. Enggak boleh, itu apa itu? Manuke cucuk nih, jadi gocai. Ayo. Nih, aduh. Ini namanya Jayadi. Ya, jenengmu Jayadi. Iya, masuk. Nah, sini ini bisa kok iser. Iya, lah iso kok iser, Mas. Nek iso ya iso, kok iso. Masuk, nah. Enggak ana dhewe, tangan loro. Haryani. Cikatan. Haryani. Cikatan. Sudah. Cah tak gigi, bersih nih. Kamis putih. Handuk emang di? Handuk. Ambil handuk. Sungguh aduh. Wikil ya. Diam Mas ya, tanuin ya. Diam ya. Diam. Diam ya. Dari Majun kita ke Desa Bocah RT 10 ya nih. Yang ada di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Kare, Kabupaten Majun ini yang ada di namanya Jayadi, semoga Gusti Allah menyembuhkan penyakit dari Pak Jayadi, ya diangkat, semoga lekas sembuh ya semuanya, amin ya. Ini masih kita lagi kapur yang ada di dalam kamar mandi ya. Wes sudah dah apa samain ngerasa lebih enak apa enggak? Enakan mana? Tadi apa sekarang? Ya enakan sekarang. Enakan sekarang. Benar. Enakan tadi. Enak tadi apa enak sekarang? Enak sekarang ya? Ringan enggak kepalanya? Ringan. Wes. Ibu sampe namanya siapa sih? Supar. Su nggone Irawan. Sik ibuke sampean jenenge sapa to? Dipake. Tuyul opo? Ndak ada tuyul. Sing ini iki nang ning toko lho nggone dadakan. Wah. Ayo kita masuk ke sana yuk. Ngwai-ngwai makanan. Makanannya bener kok ngono lho. Pot. Ndak dipake aja. Ya nanti. Duduk. Duduk, masih duduk.
Kenapa mas? Kenapa mas? Anu napa? Mas Alip bu. Yo, tak rono sih. Ya, ini tadi sudah dibacain doa sama ibunya. Minum sampai habis. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo. Allahu akbar. Lagi, Mas. Banyak keruh. Ndak kok keruh gimana? Bersih seger. Bersih seger. Seger tak aja, Pak. Kayak es. Bismillahirrahmanirrahim. Habisin, Mas. Habisin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkah barokah, sehat untuk Mas siapa jenenge? Jayadi. Mas Jayadi. Mas Jayadi. Ya. Sakit di rumah sama siapa? Di rumah sama siapa sampean? Sama ibu. Sama ibu saja. Bapak sama kemana? Bapak kemana? Di belakang. Bapak di belakang di mana? Ya di belakang sama anu. Mas. Sama Puma. Mas. Ya. Sampean kenal ini enggak? Itu lo lihat kenal enggak? Nek wong penting-penting ini ki pernah hamor ya ngono. Hamor ku piye? Hamor ki jejer. Oh gitu. Hamor ki yo mengetahui. Oh, hamor tuh kenal. Saya pesan minumi obat jangan sampai telat ya. Ya, pengen sehat toh? Pengen. Jangan melawan. Kalau si, ya. Kalau sehat kepengen jadi apa sih? Jadi orang berguna. Orang berguna nyetir sepeda hontel lah. Nyetir sepeda. Ya sudah. Sama apa-apa. Ibu taat ya, jangan melawan ya sama ibu ya, dosa nanti ya. Ya. Kita tadi masuk, ibunya nggak mau nemeni, masalahnya ibunya takut karena masnya ini suka marah. Namun alhamdulillah ini benar-benar kita masuk tadi masnya nurut mau dan diem sekali. Bilangnya kalau dikasih minum obat enggak mau kan? Alhamdulillah ini mau. Nanti kalau dikasih minum obat mau ya, Mas? Mau ya? Ya. Nah, ya yang keras sih. Kayak Pak tentara yang ngomong, "Ya, gimana?" Keras. Keras. Sehat ya? Sehat. Nah. Mas Jayadi umur berapa? Lupa ya? Lupa. Dulu sekolahnya di mana dulu? Ingat-ingat dulu SMP-nya di mana dulu? SMP 1 mana? Wirangrejo. Betul, ada gak di sini? Ada. Ada. Nama gurunya sampean siapa sih? Nama gurunya? Coba. Guru. Ya, Siti. Siti sama siapa? Tapi waktu enter ya masih enter kan begini ceklek terus ya berhenti. Oh. Bahasa anu komputer. Ya sudah, Pak Pur pulang. Mudah-mudahan nanti sehat ya. Amin. Mas. Amin. Mas Jayadi. Ya. Yang keras dong. Ya gitu. Ya. Nah. Siap. Siap. Yang keras. Siap. Nah. Sama ibu nggak boleh ngelawan ya. Ya. Nge. Nah. Kalau disuruh minum obat ya. Harus diminum. Ibunya mana bu? Nanti obatnya dikasih rutin bu ya. Ya. Nah. Sehari 3 kali. Satu kali. Ya, Mas. Nanti nurut ya kalau dikasih minum obat ya. Iya. Bilang bu, saya mau minum obat bilang gitu. Ibu sama yang mana sih? Yang ini. Oh yang itu. Yang ibu pertama sakit no. Jalannya yang mana bu? Pertama. Jadi yang seberapa? Pertama yang kerja dengkel masuk ke susupan. Eh? Dengkel niku napa? Dengkel niku bojone lemah. Oh. Ladang. Ya teng ladang teng Bang Kuning niku. Bang Kuning pundi? Bang Kuning mriko Bang Kuning. Apa yang obate? Mimi. Sudah, enggak boleh. Besok ini. Besok lagi ya, minum obatnya ya. Besok. Besok lagi ya? Ya. Betul? Coba berdoa sih saya kepengin. Ya Allah, saya kepengin sehat. Ya Allah, berikan saya kesembuhan coba. Saya tak dengar gini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kata sih. Ya Allah, saya pengin kita semua sehat. Sehat. Andaikan saya
bisa jadi. Dengerin toh, ya Allah berikan saya kesembuhan. Andikan saya dulu pernah berbuat aneh-aneh yang mengakibatkan Allah enggak ridho, saya mohon maaf. Ayo, ya Allah. Ayo sama-sama. Menghindari. Menghindari apa nih? Ibu Isaman mana sih? Ibu Isaman mana? Ibu Isaman yang mana? Ibu Isaman yang mana coba? Yang ini. Yang itu. Kalau seumpama sampean minta anu maaf sama ibu, minta restu sama ibu, kayak apa cara minta restu? Minta maaf gini. Ya coba. Ayo berdiri. Ya, minta maaf. Bu, saya minta maaf. Ayo bilang. Bu, saya minta maaf. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Pergi. Bu, yang penting dirutinkan ya minumnya ya. Kalau habis dikasih lagi. Ini motornya susah ini dibawa aja sudah. Ya sudah. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah meskipun apa yang kita lakukan ini enggak seberapa, namun kalau memang Allah menjadikan ridho juga pastinya banyak orang-orang yang sembuh. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin masih ada niat, mungkin masih ada perasaan yang lain-lain. Sekali lagi saya mohon maaf, dukung terus kegiatan kami. Bersama Mr. Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.